Harus rajin, kan rajin-rajin ke dokter, buat cek, kemudian tadi makanan juga mulai oleh PCR tour, kemudian saya tadi juga. Antibody lagi, membentuk pertahanannya lagi, nah seperti itu. Selanjutnya, nah jadi contohnya gini, kenapa vaksin itu penting? Jadi ketika ada sekelompok masyarakat, nah dari beberapa masyarakat di sini, yang orang sendiri dia adalah orang sehat tidak diimunisasi. Ya. Yang merah ini adalah orang yang sakit dan juga tidak diimunisasi gitu. Jadi orang yang terinfeksi dan beresiko untuk menularkan. Nah, ketika tiga orang yang merah ini berada di kumpulan masyarakat, kemudian dia tidak masyarakat tersebut tidak melakukan imunisasi, otomatis di masyarakat yang lain akan lebih mudah untuk terinfeksi. Akibatnya apa? Yang merahnya menjadi banyak atau yang terinfeksinya menjadi lebih banyak. Nah, berbeda halnya ketika masyarakat menjalankan imunisasi atau diberikan vaksin COVID-19 pada nantinya dari orang-orang yang sehat ini, yang putih tadi yang tidak diberikan imunisasi, yang kuning diberikan imunisasi. Nah, itu bedanya. Yang merah terinfeksi. Nah, ketika dalam masyarakat itu berkumpul, orang-orang yang punya imunisasi, yang diberikan imunisasi itu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, sehingga yang imunnya